Puasa tidak hanya mempengaruhi spiritual kita, tapi juga memberikan dampak positif yang signifikan pada kesehatan tubuh kita. Dari peningkatan metabolisme hingga detoksifikasi tubuh, kita akan melihat bagaimana puasa memperbaiki kesehatan kita. Bersama saya, Dr. Gama, mari kita bahas puasa bagi kesehatan hari ini di channel Kata Dokter. Jadi puasa itu sendiri sebenarnya adalah suatu aktivitas di mana kita tidak mengkonsumsi makan atau minum ya dalam kurun waktu tertentu. Nah, sebenarnya puasa dalam dunia medis juga tidak beda jauh dengan puasa yang selama ini kita kenal. Hanya mungkin tujuannya saja, pada dunia medis biasanya puasa berkaitan dengan terapi, mungkin pada saat pemeriksaan penunjang atau laboratorium disarankan untuk berpuasa, juga pemulihan pasca operasi atau pasca tindakan. Jadi ada beberapa maksud dan tujuan puasa tersebut dilakukan. Boleh, tentu sangat boleh. Namun, setiap orang memiliki ambang batas kesehatan yang berbeda-beda. Jadi, tentunya sebelum berpuasa, kita harus mencari tahu dulu apakah secara kesehatan tubuh kita termasuk dalam kondisi yang fit atau tidak. Dari segi usia juga perlu dibatasi mana anak-anak yang sudah boleh berpuasa dan yang belum. Contohnya lansia yang belum boleh berpuasa atau pada kondisi ibu hamil dan menyusui yang belum disarankan untuk berpuasa secara penuh. Oke, itu benar ya. Jadi pada saat berpuasa ada satu sistem yang beristirahat, yaitu sistem pencernaan, di mana di dalam sistem pencernaan tersebut terdapat beberapa organ yang terlibat. Dan tentunya pada saat kita tidak mendapatkan asupan makanan atau minuman, organ pencernaan tersebut beristirahat untuk beberapa waktu. Namun bukan berarti tidak melakukan aktivitas atau fungsinya sebagai fungsi organ, namun hanya mengalami penurunan fungsi. Yang pertama mungkin dari lambung. Lambung sendiri di sini akan mengalami penurunan fungsi sekresi dari asam lambung. Kemudian dari usus halus. Usus halus juga mengalami penurunan fungsi kontraksi sehingga usus yang biasanya berkontraksi atau bergerak secara cepat mungkin bisa bergerak sekitar 40 menit sekali. Kemudian ada juga usus besar. Usus besar juga mengkondisikan supaya mengalami penyerapan air yang maksimal agar tidak dehidrasi, sehingga ginjal juga nanti akan sedikit mengalami istirahat karena pengeluaran urin yang seharusnya lebih banyak bisa diminimalisir dengan mengoptimalkan cairan yang ada di dalam tubuh. Kemudian fungsi pankreas, di mana pankreas berfungsi untuk menghasilkan insulin, juga akan beristirahat dengan sedikit menurunkan produksi insulinnya. Kemudian resistensi insulin juga bisa meningkat di sini. Lalu fungsi dari empedu juga yang berfungsi untuk metabolisme lemak juga akan menurun atau berkurang atau istirahat bahasa awamnya. Oke, jadi puasa itu memiliki manfaat yang banyak sekali. Namun, secara signifikan atau secara langsung tidak langsung menyembuhkan suatu penyakit tertentu ya, tapi meminimalisir dampak atau komplikasi dari penyakit tersebut. Nah, misalkan nih pada orang dengan penyakit diabetes, dengan adanya puasa tentunya tubuh menjadi lebih terlatih untuk membatasi asupan gula terhadap ke dalam tubuh, sehingga fungsi dari insulin dan insulin juga menjadi lebih sensitif. Kemudian juga pada pasien-pasien hipertensi, dengan membatasi asupan natrium pada saat berpuasa tentu juga akan menyebabkan tekanan darah menjadi lebih stabil. Kemudian pada pasien kardiovaskular yang disebabkan oleh dislipidemia atau kelebihan lemak kolesterol dalam tubuh juga tentu bisa mengurangi dampak apabila asupan makanan dijaga atau diet berlangsung secara optimal. Oke, jadi sebenarnya tergantung dari aktivitas yang dilakukan ya. Puasa sendiri memang akan menurunkan jumlah kalori yang masuk, sehingga tubuh terkesan seolah-olah menjadi mudah lelah,
kemudian menjadi mudah letih dan sulit untuk beraktivitas. Namun itu biasanya hanya terjadi pada awal-awal seseorang yang belum terbiasa untuk melakukan puasa. Apabila puasa tersebut dilakukan secara rutin dengan pengaturan pola makan yang baik, istirahat cukup, minum air putih yang cukup, tidak langsung puasa tersebut menyebabkan kondisi seperti pegal atau nyeri pinggang. Namun pada saat puasa biasanya ada satu metabolisme yang berlangsung, yaitu gluconeogenesis, yaitu pembentukan energi yang bersumber dari zat selain gula atau karbohidrat. Itu biasanya akan terbentuk namanya asam laktat. Nah, asam laktat yang terakumulasi terlalu banyak ini bisa menyebabkan badan menjadi terasa pegal atau letih. Bagaimana? Siapa yang sudah tidak sabar berpuasa? Coba tinggalkan komentar di bawah ini ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, Sobat Kata Dokter. Tetap jaga kesehatan karena kamu berhak sehat. Jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!